Jangan lupa kita ada Dasar Pandang Timur. 40, tahun ini pun sudah masuk ulang tahun ke-41. Saya nak tanya, jika boleh belajar daripada Jepun yang pernah menjajahi negara kita, apa salahnya kita belajar daripada negara-negara ASEAN yang lebih baik? Jangan lupa, ASEAN ini dalam zon, kita ada banyak kerjasama G2G, kerajaan kepada kerajaan. Okay? Ahad lalu pun, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru tanda tangan 3 MOU G2G dengan Singapura. Hari itu pergi Jakarta, tanda tangan lagi 2 G2G dengan Jakarta. Bagi saya, KPKT mahukan yang terbaik untuk rakyat kita. Kita dalam bab menimba ilmu ini, kita tak kira dia dari siapa, dari mana. Yang penting dia membawa kebaikan daripada untuk rakyat kita. Wabi, macam mana dengan cabaran untuk financing sebab di Singapura kalau konsep itu mereka gunakan CPF, adakah akan engage dengan KWSP? Kita akan engage dengan semua stakeholder dan kita akan dapatkan cadangan-cadangan what is the best practices. Okay? Bagi saya, prinsip utama adalah yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan teladan. Itu saja. Tak kira dari siapa. Kita akan belajar kerana, as I always believe, if a country cease to learn, the country will stop to progress. Therefore, we must continue to learn from whoever, yang semua stakeholder, we will engage. Because we want to find what is the best practices. And I want to also find out why other country can do what we cannot do.